Mahkamah Konstitusi menolak penghitungan suara versi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi yang menyatakan Prabowo Sandi meraih suara 52% atau 68 juta lebih suara. Sedangkan suara Jokowi Ma'ruf Amin 48% atau 63 juta lebih suara. Hasil penghitungan suara ini berbeda dengan hasil yang diumumkan KPU, memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dengan suara 55,5% atau 85 juta lebih suara. Berikut pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Argumentasi bahwa perbedaan di tiga provinsi tersebut sekaligus sebagai modus untuk menggelembungkan suara pihak terkait. Bahwa selain mengandung masalah metodologis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Mahkamah juga menemukan ketidakcermatan dalam dalil pemohon. Ketidakcermatan dimaksud yaitu tak kalah pemohon mendalilkan mengenai ketidakwajaran jumlah suara dengan didasarkan pada jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan oleh termohon untuk tiga provinsi yang dinilai tidak wajar tersebut, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalil pemohon tidak jelas perihal jumlah suara yang dijadikan dasar, apakah jumlah suara sah atau jumlah total suara. Artinya suara sah ditambah suara tidak sah. Dalam kaitan ini, apabila disandingkan data yang digunakan pemohon dengan data DDPPWP bukti TD1 KPU 001 yang diajukan termohon, data perolehan suara Jawa Barat dan Jawa Timur pada bagian milik pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh termohon, baik suara sah maupun suara sah ditambah dengan suara tidak sah. Sedangkan data perolehan suara Jawa Tengah pada bagian milik pemohon sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh termohon. Dengan demikian, Mahkamah menyandingkan angka pada dalil pemohon dengan angka pada jawaban termohon untuk perbedaan suara sah Pilpres dan DPD dalam tabel berikut ini dianggap telah dibacakan. Bahwa kemudian termohon menyandingkan data jumlah suara sah tersebut dengan jumlah suara sah pada pemilihan DPR yang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Tabel dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan persandingan angka tersebut terdapat selisih jumlah suara sah Pilpres dengan pemilihan DPD maupun pemilihan DPR. Namun demikian menurut Mahkamah, perbedaan jumlah suara Pilpres dengan DPD dan pemilihan gubernur merupakan hal yang wajar terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya perbedaan antusiasme pemilih dalam memilih calon presiden dan wakil presiden dengan memilih calon anggota DPD. Adanya jumlah pemilih pindahan yang memang hanya diberi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa diberi surat suara untuk pemilihan anggota DPR.